DP kan emang DP asli. Tiap sel hadir kakak sama dong. Nickname sama Ruth kagak juga sih, biasa aja semuanya sama dua-duanya. No, Nickname takut gak sama DP? Orang ogil gitu memang takut. Rumah mahal DP atau Nickname? Nah kalau rumah gue gak tahu, gue belum pernah ke rumahnya. Kalau gue udah pernah ke rumahnya DP, udah pernah ke rumah Nickname, baru gue bisa bandingin. Dari atas sampai bawah, Nickname bermerk, ya emang. Sama badannya lebih tinggi, lebih bagus aja gitu. Ya kali gue rambut gue ikutin DP. Nggak natural juga sih, nggak natural juga operas, cuman bagus gitu. Bibit bebetnya, bobotnya bagus, tinggi kan. Kalau tinggi kan mana bisa dioperasi. Tapi seluruh tubuh Nickname palsu. Tau gue kata ponakannya kagak deh, palsong juga. Emang kenapa? Sama kalau misalkan palsu hasilnya bagus ya, no problem. Tidak ada masalah buat gue. Yang ada masalah adalah ketika palsu, tapi hasilnya nggak cocok. Itu kan yang penting. Orang hidup kan bukan di zaman batu gitu. Operas mah biasa aja. Menurut teman-teman gue serem gimana nih? Apanya mukanya atau apanya? Menurut teman-teman gue mah mereka nggak ada yang serem. Artis TV mana ada yang serem sih? Teman-teman gue bilang mah sama artis TV jangan takut. Karena semua orang yang masih ngarep di TV tiap hari itu berarti ada kesulitan ekonomi. Berarti dia masih BU, jadi nggak usah ditakutin. Takut tuh sama pengusaha yang kaya-kaya gitu-gitu kan. Itu baru takut. Kata DP Nickname jengger. Ya mana gue tahu. Emang dia pernah lihat ya? Kan dia emang gitu. Kalau bantem orang ngomonginnya ke alat kremong dan sekitar ya. Nggak ada bahan lain kan? Apanya yang garang maksudnya? Gue jadi curiga tuh kok ngomongin jengger mulu apa dia berfantasi jenggernya berfantasi kemeruang kali ya? Di ngomonginnya itu mulu. Siapa yang ditakutkan Nickname atau DP? Gue sih nggak ada. Karena aku temen dua-duanya. Aduh, kalau ngomongin Dodi, ulis aja deh pertanyaan. Mau ditanyain apa aja ke Dodi, terus DM gue. Besok mau ketemu. Apa sayang? Guys, go off dulu ya guys ya. Lelah aku. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.